Oke geng, hari ini tepat jam hampir jam 8 pagi nih, 7.41 ya. Kita akan menuju kampung Baung lagi untuk berburu fosil dari akar-akar tanaman yang sudah lama terendam air di perairan sungai kampung Baung sana bersama Om Supar. Lagi siap-siap. Yuk, ini mataharinya terik sekali. Oke, let's go, kita berangkat. Gas. Gun. Set. Oke, gengku. Nih, kali ini kita sudah sampai di tempat yang kita tuju untuk mencari fosil dari kayu yang sudah terendam air. Nih, berada di sini. Sedang diobrak-abrik sama Mas Supar. Dan di sini kita sama nih. Kita di sini, Mas. Duh, telas. Bapak, apa kok Mas telas? Ini dia kayunya, geng. Harus kali. Kita cari yang motif-motif aneh ini nanti. Ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gelap. Ini geng. Kayunya nih. Buat fosil nanti. Buat hiasan di akuarium bagus nih. Ini berlubang. Oke geng, ini dia nih. Sudah di kampak. Dapat satu ini. Kayaknya ini berlubang ya. Kali ini berlubang, bisa dilihat berlubang. Ini kalau di air mendel. Tenggelam apa? Oh, tenggelam geng. Ndelep kok neng banyu, Mas? Ndelep. Wis, next kita cari. Wis. Semuanya ngene iki keras, Mas, gak mungkin. Thank you, Mas, lek iso. Oh, coro ya. Coro kok nek banyu. Ki. Ini kan rodok ngambang to, iki aja sampai pedal lek iso, Mas. Aja lek kenek, lek kenek tapi ya kan gak apa-apa. Ini kayunya kita nggak tahu ini jenis kayu apa ya, Mas? Nggak ngerti ya, Ade? Kira-kira mau nih ya? Iya, guys! Iya, guys! Sepertinya kayu mau nih. Main air nih adeknya nih. Ambilnya aja ekstrim. Harus pakai kampak. Oh, nih. Bagus sekali nih, geng. Tinggal ngerapkan sedikit nanti kita. Keren sekali. Hasilnya kayunya merah, loh. Ini kayu apa ya? Ini kayu. Kalau nggak mau nih ya nggak tahu jenis kayu apa ini. Nanti sekali. Ini kita sisihkan di sini dulu. Kita taruh ini. Kita dapat 3. Nanti kita rapikan lagi nih kayunya. Ini lama terendam air, jadi motifnya tuh bagus. Oke, Dek. Bocor tinggal, apinya sampai enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Wih. Ini, geng. Wih. Nih. Esok mau macan, Gus. Esok mau macan, loh. Nih, trisula, ya. Trisula, ya. Wah, keren sekali, geng. Nih, dapatnya. Ini cantik nih buat hiasan di akuarium nih. Itu ada jeneng dure le, busek le. Tenang. Jeneng dure. Motif yang keren. Ini lama direndam air jadinya seperti ini. Ini warnanya merah dong. Kayu apa yang kalian tahu nih, kayu jenis kayu apa, bisa komen di kolom komentar. Kalau enggak salah ini perkiraan mau nih. Kalau bukan mau nih enggak tahu kayu apa. Oke. Lama di air. Ini lagi, geng. Ini berhasil di kampak ini, motifnya, ini motif terbentuk dari alam nih, ini berlubang lagi nih, ini bisa dibuat sembunyikan nih, keren, Thank you.
Ini mau api ya terek kayu lek ke pen gue. Cepat Mas. Kalian enggak apa-apa? Enggak apa-apa lah benar. Oke gengku, ini dia hasil perburuan kita mencari fosil kali ini. Gak tahu ini kayu apa, kita angkut aja, yang penting motifnya keren-keren nih. Ini warnanya merah ya, merah sekali. Kalau kalian tahu jangan lupa komen di kolom komentar ini kayu apa. Hanya untuk hiasan di akuarium saja nih gengku. Kita gak ambil banyak, ambil secukupnya saja. Kita cari motif-motif yang keren seperti ini. Dan contohnya ini tadi, ini cukup keren sekali. Dia bisa seperti ini. Terus ada juga tadi yang berlubang ini kayak gini. Terus ini yang berlubang tuh. Ah, keren sekali. Oke gengku, itu tadi beberapa hasil perburuan fosil dari kayu yang sudah terendam lama di air dan motifnya keren-keren terbentuk dari alam. Kita ambil beberapa saja dan kita nggak ambil semuanya. Kita cari motif-motif yang keren. Oke, jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa tetap support terus channel ini agar terus berkembang, tetap eksis. Caranya like, comment, share, and
subscribe. See you the next video. Bye-bye.